kamu harus janji sama saya. Hah? Ya udah deh, saya bikin janji. Janji ya? Tangannya mana? Sekretarisku. Iya, Bapak. Apa jadwalku hari ini? Jadwal Bapak hari ini adalah menetaskan 200 telur puyuh pesanan dari kota. Apa ada order lain? Enggak tuh. Kalau begitu, kamu harus segera cari order sebanyak-banyaknya. Iya, Pak. Selamat siang, Mas. Ada yang bisa saya bantu? Mbak, kenapa lidahnya, Mbak? Saya perkenalkan. Asistennya Raja Ular Nagawiru. Gini, Mbak. Saya mau menetaskan telur saya. Telur? Dua dong. Bukan ini. Oh, wow. Rajaku. Iya. Lihat ini. Saya nggak perlu bikin janji dulu nih, Mbak. Oh. Harus sekali. Kamu harus janji sama saya. Hah? Ya udah deh, saya bikin janji. Janji ya? Tangannya mana? Janji ya, jangan ribut. Beres. Janji ya, jangan nakal. Beres. Janji kalau bayar uangnya tunai. Beres. Janji ya, telepon saya. Telurnya? Rajaku, ini telurnya itu loh. Sebentar. Telurnya dia. Ya, kamu bawa telur ini. Akan aku periksa terlebih dahulu. Ini telur yang sudah lama aku tunggu-tunggu. Bener, Pak, itu. Nama saya. Jangan sebut. Nama kamu. Jung Wanarakan. Kok Bapak tahu? Ya, kalau begitu. Aku sudah nonton babak pertama, goblok. Terus telurnya gimana? Telurnya, tolong taruh di bawah ramanku. Cepat! Angin. Hai anak muda. Sudah berabad-abad. Aku menunggu telur ini. Dan aku yakin, suatu saat ada seseorang membawa telur kerajaan ini. Mau ya? Betul? Iya. Iya. Dari telur ini, kamu mengharapkan apa? Mau merebut tata kerajaan. Kamu ya. Diraminnya sih. Tapi ada syaratnya. Telur ini harus ditetaskan terlebih dahulu oleh saya, Raja Ular Naga. Udah ditaruh. Iya, sebentar dulu. Ular sakti. Telur rusak. Sudah selesai. Sudah selesai? Udah. Iya. Silakan diperlihatkan. Tadaaa! Kok celengan ayam? Hei, kalau kamu mau kaya, kamu harus rajin menabung di sini untuk membiayai revolusi. Tipu nih.